Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agil Bagus Triyono ST di tutorial melodi dangdut termudah. Baik sahabatku semuanya, kali ini kita akan coba belajar sebuah lagu yang berjudul Sebujur Banggai. Oke, sahabatku langsung saja yuk kita meluncur ke TKP. Baik, kita coba untuk melodi awalnya. Itu kurang lebih untuk melodi awal lagu Sebujur Banggai ini. Yuk kita coba dalam beberapa tayangan lambat. Dimain di nada dasar A minor. Untuk melodi awal kita mainkan senar dengan nada-nada yang tinggi ya. Di sini sebetulnya kita bisa main di sini ya. Tapi kita akan coba mainkan di nada-nada yang tinggi. Mulai di senar nomor 1, mulai kita petik di sini. Bisa juga main vibrasi ya, hasilnya kurang lebih sama saja. Kita coba dalam tayangan lambat, kita pakai clean saja. Senar nomor 1 fret ke-12 kita mulai petiknya ya. Baik, sahabatku semuanya, isian melodi selanjutnya seperti ini. Oke, dalam tayangan lambat, kita mulai petik dari senar nomor 2 ya. Sini. Isian melodi selanjutnya seperti ini.
coba pelajari dalam tayangan lambat, memakai clean saja. Kita mulai dari senar nomor 2 di titik F nih ya. Senar nomor 2 di titik F kita mulai petiknya. Oke, ini ya. Sahabatku semuanya, kemudian ada juga isian blok seperti ini. Yang kita petik cukup 2 senar saja ya. Senar nomor 5 dan juga senar nomor 4 di nada A, F, A. A, F, A. Baik, sahabatku semuanya, sebelum kita lanjut ke melodi tengah, jika tutorial dangdut termudah ini bermanfaat untuk kita semuanya, mohon jangan lupa subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi nanti untuk membuat tutorial-tutorial lagu berikutnya. Oke, sahabatku semuanya, terima kasih yang sudah subscribe ya. Pokoknya salam kompak selalu. Kita latihan bareng-bareng. Kita cari melodinya lagu tersebut bareng-bareng pula biar lebih semangat. Oke. Sekarang kita masuk ke melodi tengah. Ini nada ataupun akor A. Di sini kita mulai memainkan. Di senar nomor 1, 2, 3, 4. Ya, senar nomor 4 ini. Kita mulai memainkan. Untuk melodi tengahnya seperti ini. Seperti itu untuk melodi tengahnya. Yuk kita pelajari titik-titiknya dalam tayangan lambat berikut ini. Jadi pukulannya kalau kita pengen pas, kita hitung saja kurang lebih 4 kali ya. Pas. Kalau sudah hafal nanti enggak perlu dihitung aja, insya Allah sudah pas ya. Oke, kita ulangi lagi titik-titiknya.
Oke, kita lanjutkan lagi. Ada isian melodi seperti ini. Akor A ini ya. Kita mulai pukul, mulai petik senar keempat di titik A. Senar keempat ya. Ada juga isian seperti ini. Mulai petik senar nomor 5 di titik F ini. Senar nomor 5 ini ya. F E D. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, sahabatku semuanya, demikian tadi belajar yang singkat dengan saya Agil Bagus Sirono ST di tutorial melodi dangdut. Tentunya masih di channel Melodi Cinta. Ditunggu subscribe-nya, komentar dan juga like-nya ya sahabat-sahabatku semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.